tugas paruh akhir kita. Demi penguasa bumi dan surga, engkau memang indah. Oh oh oh, engkau getarkan seluruh jiwa raga. Kau memang indah. Oh oh oh, takkan munafik aku sayangku. Bagiku kau arti keindahan. Ke peringkat akhir, sudah semakin dekat mereka untuk menjadi seorang artis. Baiklah, kini kita dengarkan tips dari komposer dan juga penerbit album Mapan, iaitu Ajay, tentang bagaimana mereka boleh menjadi seorang artis yang berjaya. Semua orang boleh menyanyi, tapi semua orang tak boleh jadi penyanyi. Komen saya, banyak yang saya kata pada enam-enam mereka hari ini, apa itu sebenar tentang nyanyian? Dia ada lima benda yang penting untuk menjadi penyanyi yang bagus. First, dia kena ada gifted, pemberian Tuhan. Second, dia kena brush up dengan ilmu muzik. Walaupun tak banyak, at least dia kena tahu basic. Ketiga, penampilan yang menampakkan dia gaya seseorang yang bukan macam orang biasa. Yang keempat, lagu yang tepat supaya dia boleh tonjolkan tone dia. Yang kelima, disiplin. Berbalik pada benda yang penting kat sini, ialah disiplin. Di mana disiplin, dia kena ada perasaan hendak benda ni menjadi. Ya, begitu banyak sekali yang telah dikongsi oleh mereka yang berpengalaman dalam industri muzik bersama dengan para peserta kita dalam anugerah ini. Dan kejayaan kini terpulang kepada mereka sejauh mana mereka ingin berusaha untuk mencapainya. Kini kita mudahkan laluan mereka tapi hanya untuk tiga peserta saja. Tanpa membuang masa, kita umumkan keputusannya. Kita mulakan dengan dua peserta, Ace dan Erlina. Sila hampir ke hadapan. Seorang peserta lelaki dan seorang peserta wanita. Kita mulakan dengan Ace. Bagaimana dengan nasib Ace? Sebelum itu, kita dapatkan komen daripada para juri kita. Adakah mereka rasa
mereka akan berjaya ke peringkat akhir ataupun tidak. Kita mulakan dengan Eddie Ali, bagaimana? Saya rasa seorang saja akan berjaya. Dan naluri saya condong ke arah Erlina. Bagaimana pula dengan Sheikh Haikal? Sheikh Haikal, bagaimana? Saya dah suka dengan kedua-duanya. Tapi pada saya, saya pilih Erlina juga. Wow. Jadi bagaimana dengan keputusannya? Adakah jangkaan para juri kita tepat? Ace. Kita mulakan dengan Ace. Ace, anda tersingkir. Mari kita saksikan kini perjalanan Ace dalam Anugerah 2011. Aku kelibu menjadi buntu. Well done. Bagus hari ini. Bagus. Sepanjang perjalanan Ace dalam Anugerah 2011, banyak perkara baru yang telah Ace pelajari. Kenangan manis dalam perjalanan Anugerah. Saya selalu diusik oleh teman-teman kerana trademark mencapai bintang saya. Mungkin Ace akan merasa hampul, tapi Ace terima dengan reda dan akan teruskan perjuangan di luar sana nanti. Kita berikan tepukan semangat untuk Ace. Dan tahniah kami ucapkan pada Erlina, anda adalah peserta pertama yang berjaya ke peringkat akhir. Tahniah. Hanya empat yang masih menanti bagi panel juri kita. Siapakah dua lagi peserta yang anda pilih untuk ke peringkat akhir secara ringkas? Kalau pada malam kemarin saya rasa yang terkuat adalah Baby. Jadi pilihan saya Baby. Dan antara Apple dan Ayu agak susah. Saya pilih Apple. Antara Baby dengan Shikin, saya pilih Shikin. Antara April dengan Rayu, saya harap brother saya akan masuklah, April. Okey. Kita akan lihat sama ada jangkaan juri Eddie Ali dan Sheikh Haikal tepat ataupun tidak. Okey, kita teruskan dengan keputusan. Kita inginkan Shikin dan juga April sila ke hadapan. Jika tadi kita sudah lihat Ace tersingkir, bagaimana pula dengan nasib peserta lelaki kita yang seorang lagi ini? Epo. Sudah bersedia? Epo, anda tersingkir. Perjalanan Epul dalam Anugerah. Itu adalah persembahan yang baik, ya. Well done. Pada mulanya Epul tidak mahu menyertai Anugerah, tapi dicabar oleh teman-teman rapat. Epul dapat bertemu dengan kumpulan rakan yang baru. Epul pun boleh gaul sama mereka. Pengalaman yang tak ramai orang boleh dapat. Muzik adalah minat Epul yang pertama. Semifinal tu dah kira ke tahap yang bagus juga. Berikan tepukan paling gemuruh untuk Epul. Jangan putus asa, Epul. Okey. Kini kita tinggal dengan Shikin. Bagaimana dengan nasib Shikin? Shikin! Anda akan ketahui keputusan anda selepas persembahan artis undangan kita pada malam ini.